Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa anzartukum naran talabba la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون Ayuhan nas, alaikum bitaqwallahi bimtithali awamirih wajtinabi an jami'i nawahihi i'malu ajarakum Allah thumma alamu anna Allah amarakum an ta'amalu kulla shay'in au fi kulli shay'in mukhlisan lillahi ta'ala la ghaira atta fi i'ta'i ta'am fi mu'amalatin fi ma baynakum la budda mukhlishan lillahi wa qad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawli innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila allahi wa rasulihi ila akhiri. Sekedar muslimin, marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita dan menjauhi larangannya tanpa kecuali. Lakukan yang demikian itu niscaya Allah memberikan pahala dan belas kasihannya kepada kita semuanya. Tetapi di luar itu tidak ada jalan kebahagiaan, tidak ada jalan keselamatan sama sekali. Orang boleh percaya, boleh tidak percaya, tapi itulah adanya. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah mengancam manusia ini dengan ancaman yang dahsyat, dengan neraka jahanam yang Allah katakan bahwa tidak akan terperosok, tidak akan masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang memang dasarnya celaka dia itu. Tetapi orang-orang yang bertakwa maka dia akan selamat dari siksaan tersebut. Nah, karena tidak ada jalan lain kecuali dua jalan tersebut. Ini konsep hitam putih. Mau bertakwa masuk ke dalam jannah ataukah menjadi golongan orang-orang yang tidak bertakwa, yang celaka, yang kemudian masuk ke dalam neraka. Walaupun di dunianya mungkin dia mempunyai kedudukan kekayaan yang luar biasa. Ingatlah, Fir'aun, Namrud, Qarun, kekuasaan dan kekayaan mereka sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka. Bapak yang baru datang, kalau belum sholat sunnah, silakan sholat dua rakaat dulu ya. Mari. Tidak bisa menyelamatkan sama sekali. Fir'aun yang sampai-sampai mengaku, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Binasa juga di dunianya. Belum nanti di akhirat akan dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi ayuhan nas, apa yang terjadi? Manusia tidak menggubris tatkala diingatkan ittaqillaha, takutlah kepada neraka, tapi dia takut kepada dunia ini. Dan itulah sunnatullah. Kalau orang tidak mau takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia itu takut kepada selain Allah. Takut kalau kekayaannya hilang, takut kalau mati, takut kalau istrinya lari, takut kalau kena musibah dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang bertakwa,
apa yang Allah perintahkan dia ujarkan untuk melakukan sekuat kemampuannya, tidak peduli apa risikonya di dunia ini, karena hidupnya bukan untuk mencari kesenangan dunia, melainkan untuk mencari kemuliaan di akhirat sana. Karena itu ayuhan nas, ayolah ikuti jalan Allah. Tidak ada jalan keselamatan kecuali hanya itu saja, bertakwa kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah. Bagi yang belum mengetahui aturan-aturan Allah, bertanyalah kepada ulama, pewaris Nabi dan Rasul yang mengingatkan Anda untuk kepentingan akhirat, mencari kemuliaan dan keselamatan di akhirat, bukan yang menyuruh Anda untuk takut kepada urusan dunia ini sehingga dibuat takut miskin, buat takut kalau celaka, takut kalau istrinya begini, takut kalau anaknya mati, takut kena corona dan sebagainya. Kita waspada harus, tetapi kita tidak boleh tawakal kepada dunia ini. Kita tawakal kepada Allah, melakukan usaha-usaha yang patut untuk mendapatkan kekayaan, kesehatan, keselamatan dan sebagainya, tetapi tetap bersandar kepada Allah, tidak mengandalkan usaha-usaha di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi tahirin ajma'in. Amma ba'du, ayyuhan nas, ittaqillaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsih wa thanna bi malaikatih wa qala wa la yazal qailan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا جميعا بروح منك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل مجاهد في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.